Tersius kolaborasi sama Pak Kasat Lantas Bitung dan juga Bro Rizal dari Gorontalo dan Menteri Oro. Sehat Menteri Oro? Pak Kasat izin? Siap. Jadi Tersius datang kemari karena hebohnya di dunia maya tentang Menteri Oro sama Preman Pinokalan ini kan heboh sekali. Pokoknya sering itu langsung bingung. Orang mau masuk kiap berdorong dua. Jadi iya, kita mau tanya kiap boleh sampai di Bitung kali ini? Nah, sampai di Bitung baca Pak Indra di jaga hina-hina saya, dia mati-mati di depan babi dan sama dengan pemuka sama soa-soa. Jadi bahasa itu dalam yang ada kemarin? Tidak, maksudnya tidak gagal orang mulia. Bodega, iya. Nah, berapa lama datang di Bitung ini? Jadi terbang sampai memang lagi ribut-ribut ini, ribut apa namanya di dunia sosial ini, dunia maya. Kurang begini, tiba-tiba Sofira aku balas video apa semua tuh, tiba-tiba dia sudah bilang, Esel mau bangun apa kan? Oh, jadi inisiatif lo ini? Iya, mau bangun apa? Itu dia dalam latihan itu di Gorontalo, betul itu? Kalau latihan, mungkin ditambah lagi juga dia latihan. Nah, memang jadi mau kasih bangun apa? Karena memang memang lagi viral-viralnya toh. Itu orang datang ke Bitung dulu karena ini mau lihat DP apa DP Marga juga Gorontalo ini tuh Indra ini kita sama-sama berangkat kemarin, tapi orang mau apa namanya, orang mau konfirmasi dulu ke teman-teman di Bitung, orang mau datang dulu bagaimana cerita kalau orang bisa mau datang ke sana. Sampai bagaimana datang di Polres Bitung ini langsung Pak Kasat atau Pak Kasat atau gimana ini? Kebetulan juga kan Pak Kasat juga apa namanya darah Gorontalo. Jadi ada konfirmasi dulu Pak Kasat. Ini kita lihat kan cuma dua nama ini kan. Apa yang izin Pak Kasat? Asli. Maju. Jadi tercium oleh tim Tarsius ini ya? Dapat cium, karena hei bu, Menteri Oro ada dalam ini sebagai penanggung jawab Kota Bitung selama 24 jam ya? Boleh, Pak Kasat harus begitu. Tim Tarsius pemantau situasi. Tapi tim dari Gorontalo sudah datang di sini. Nah itu. Jadi mesti cek bye bye. Betul sekali. Jadi saya sudah persiapan? Dengan fightingnya dengan Preman Pinokalan ada persiapan atau kalau dia memang sudah ada persiapan juga, cuma kalau mau kasih bangun apa kalau sebagai itu juga kan demi cerita jadi bagaimana sama-sama warga Gorontalo kong sebenarnya orang mau datang buat klarifikasi juga. Klarifikasi mau si bangun apa mungkin orang ini keluarga juga atau bagaimana, jangan sampai so bakalai bagi media sosial ini kan rabu-rabu semua netizen ini bisa membuat edit apa saja kan ya. Rabu-rabu semua jadi sesuatu yang sangat heboh sekali. Menteri Oro ada yang mau disampaikan ini tentang adanya tujuan bilang kalau mau bangun apa mbak apa? Mau waktu dapat yang Indra, kalau Indra mau panako, nggak mau ngar panako orang, tapi mau sekambain balatian. Mau latihan di Indra? Hah? Mau latihan? Bisa, mau latihan atau mau apa? Kalau waktu dapat yang Indra, dia kok kalau dia panako sama saya kalau dia mau lari. Maksudnya ini nggak jelas ini, jadi sering kita bingung. Katim bagaimana ini? Ini mau kasih buku dapat orang ini sebagai pengayom masyarakat. Apalagi ini terjadi di wilayah Kota Bitung. Betul. Jangan sampai ini merasakan masyarakat Bitung. Nah itu. Jadi kita antisipasi dari awal.
Kalau memang mau cari tampan terus jadi akan. Boleh. Oh, bukan. Tadi siapa yang kalian sisa ya? Boleh, boleh. Dari tentang Makassar harus kolaborasi di Iya. Apa ini? Sosial apa ini? Atau? Sosial ini. Oh, siap apa yang sosial siapa, Pak? Sosial. Mering. Mau klarifikasi sebenarnya ini mau jadi kan orang bermaksud ini mau datang kamar sini, mau datang kamar sini untuk mau kasih baku dapat klarifikasi baik-baik, bercerita baik-baik. Baru masalahnya tim Tarsius sudah tercium. Tarsius ini sudah, Tarsius sudah kuku. So viral ini. Iya. Iya apa? Iya apa ini? Apa yang iya? Mereka belum baku dapat ya? Iya belum baku dapat. Belum. Kira-kira Indra ini siap atau tidak ini kira-kira? Kira-kira Indra itu dia angka angin Indra itu Indra binokal. Oke. Ya ini saya yang mau bertanya. Nah menurut Komdan kalau ini dari Katim Tarsius yang kalau misalnya mau jadi sesuatu yang tidak diinginkan bagaimana ini? Ya, kita sebagai Katim Tarsius ini bersama dengan rekan-rekan kerja tetap progresnya maju. Maksudnya tinggal nanti bapakmu nanti. Oh, maksudnya kamu kasih fight kan? Enggak boleh maju bro, nomor 2. Kalau begitu, biar cepat habis ini film ini. Supaya di film cepat ini habis. Sampai yang kuat. Nah, jangan sampai terlalu berkuning di media sosial terlalu memang lagi sekali viral sekali. Gaya McGregor itu. Kapan itu? Selama sih itu. Ya, mulai apa? 2 minggu ya pada saat. Iya, dan pada saat itu apa yang Komdan pikir? Secara pribadi. Secara pribadi berpikir ini orang edit betul atau memang karena balasannya dari Indra juga membalas. Dia juga kita jadi cara kayak sampai Indra kita lihat making video di sasana tinju di Kodim. Di Kodim. Fight. Kan oh, berarti betul ini. Mesti antisipasi yang mau itu. Datang di Bitung atau baku undang di mana tuh? Ya, betul. Oh, lupa itu bilang rambu tanding di mana di Kutau Baku. Tapi tidak jadi atau gimana? Iya, tidak jadi sih. Kasih turun kok kita kasih turun. Karena itu preman pinokel dengan preman angka angin. Oh, angka angin. Masih ya. Preman mantri orang di Gorontalo. Oh. Indra, menabung tahu kita mantri orang siapa kita? Kita mantri orang presi. Mana? Jangan menghina apa kita. Awasnya nampak bilang kita nggak ada banyak. Bilang soa-soa. Awas nampak lapang. Soa-soa itu kan dia bilang nampak muka macam soa-soa. Soa-soa itu apa itu? Soa-soa itu kan orang dia baca lang makan ini di apa tu? Makan ayam. Oh makan ayam. Wah itu. Nah, dengan pengalamannya ini yang jadi Katim Tarsius, pernah terjadi tidak pengalaman yang begini? Nggak ada. Di luar mimpi nggak ada. Oh, Makassar tahu gimana? Jadi Katim Tarsius ini kan dia mobile tiap malam. Apa memastikan situasi 1x24 jam di wilayah Kota Bitung. Nah, permasalahannya ini viralnya di media sosial. Mau cari di mana ini? Mau cari di mana ini? Iya tuh. Cari empat tulis tiga mati. Iya, empat tulis tiga mati. Nah, jadi ini tuh mesti mau pastikan dulu Katim tuh. Jangan sampai nanti ini tanpa pengetahuan kepolisian, ya tuh, kumpulan masyarakat ataupun terjadi hal-hal yang orang tidak inginkan. Nah, makanya tuh orang mesti klarifikasi dalam arti pengadilan dan sampai kayak itu jangan sampai sudah jauh-jauh dari Gorontalo kumpul orang, itu tindakan polisi itu terlalu kerja itu membubarkan, jangan sampai ada adu fisik tuh. Walaupun sudah baku panas di media sosial tuh, menteri Oso fight lagi kan di sana tuh. Terus siap kok? Oh iya, maju. Maju. Kok mau masuk nih? Nah, Komdan, ini sebagai tim Katim Tarsius ini, ketika kalau misalnya terjadi apa di tindakan? Ya, kita harus ya sebagai polisi, nah mungkin kan sampai terjadi hal-hal yang ini. Oke, berarti
tetap kita kasih pertemuan, pertemukan mereka berdua, harus klarifikasi masalah itu. Kalau perlu kita harapkan di tempat sini. Betul. Datang langsung di Polres Bitung. Oke. Kita coba ada Pak Kasat sini langsung. Mediasi. Nah, selesaikan di sini ya. Iya harus. Wajib. Karena ini lagi heboh di Kota Bitung. Okay. Jadi mau selesaikan di sini saja. Selesai. Di sini atau di Toto Alus? Di sini saja. Oh, di sini saja. Iya. Kenapa di sini mau selesaikan di sini? Mau selesaikan ini. Indra lokal itu mau dia penapik dia bahaya. Iya. Kenapa mau selesaikan di sini? Kenapa? Polisi. Komandan. Oh, maksudnya mungkin karena di sini ada polisi. Lebih aman ya? Lebih aman ya. Kalau ketika kamu bilang preman pinokel itu penakut? Dia takut orang, tapi kalau saya bertantang, saya kuat. Kalau dia penakut, dia mulai. Kalau menurut kamu bagaimana? Saya mau bilang setengah mati. Menurut kamu bagaimana? Sering kita mau dapat mimpi setengah mati, mau bilang bagaimana. Saya andai ini. Dalam patroli kum dapat dua hari sementara memang kita mau lakban dua kita mau lakban dong di barak dan sius kongkese pak kemen dua beda kalau lihat kemana itu preman binokular dengan preman gorong-galo atau gimana? Atau gimana? Preman kongkel yang siap mati-mati dan lembah dengan anak saya anjing sama Yopi, apa awasnya nak cari pangan Indra tertunggu pangan. Waktu berarti di sana bukan kawan. Nah seandainya ini, mau klarifikasi seandainya DPC ending cerita ini ubah-ubah ya teman. Iya. Tunggu ada selesai dulu katanya. Kalau misalnya DPC ending, orang mau ubah-ubah, orang mau di sini komen-komen juga mau klarifikasi baru Indra dengan Yopi mau ubah-ubah. Bagaimana? Boleh bagi mulutnya saya apa dulu maksudnya membatkan keluarga dulu banyak keluarga baru habis itu cuma baku dapat dengan Indra harus jo baku bersahabat saja sama jikan Gorontalo Indra Binokala dugi baru kalau menteri orang preman di Gorontalo preman di Gorontalo bagaimana di Gorontalo kemudian mengerti? Hi, sadiki. Nah, maksudnya boleh tak melakban Maria? Siapa nak melakban? Okay, itu semua ini. Ada apa lagi? Ini mau tanya. Yang tuh kedua ini nih, Pak. Ada yang mau bertanya? Itu dari tim terus kedatangan tamu kita dari jauh-jauh dari Gorontalo. Putih, minta maaf untuk tipu atau gimana? Putih, minta maaf sekali yang seluruh masyarakat. Sini. Tunggu. Ah, bagaimana? Tapi belum baku dapa ini, belum baku dapa ya. Tapi harapannya mesti baku dapa. Nanti harus baku dapa. Mesti baku dapa ya. Sebelum pulang ke Gorontalo, jadi pantang pulang sebelum baku dapa. Begitu dia. Jadi mesti baku dapa ya. Baku dapa. Oh. Baku dapa ini. Di mana? Di sini. Di sini. Di sini. Kemudian bagaimana itu kemudian? Di Bogor apa di sini juga tak? Bogor apa di sini? Bogor apa di sini boleh. Nanti kita mau konfirmasi Pak Kasat dengan Faisal dengan preman muda kan terutama DP tua aja pamit tua. Keluarga ya? Keluarganya dari preman karena harus ini. Karena lagi booming dan memang lagi menjatuhkan senjata mereka berdua. Harus kita klarifikasi. Dan minta izin sama mereka apakah boleh klarifikasi di kantor. Lebih bagus di sini supaya ini alat tarik menarik dalam arti kedua belah pihak ya saling fact gitu. Karena masyarakat ini sudah menunggu siapa yang untung ini masalahnya. Cuma dengan masing-masing menjagokan, toh? Nah, itu. Kok kita sih orang itu amin Pak Preman. Begitu amin Pak Preman. Pribadi ini, pribadi. Wah, ya. Masalah ini ya. Mari kita masih pegang pada dia kita. Putih kita. Aku
kalau kita apa kekurangan dia ada di ilmu tersendiri gue man. Oh di ilmu kelebihannya Indra Lunggio apa? Muncrat man. Mesti pakai masker bagi ya. Kan DP, DP bisa di situ ya? DP itu itu. Pokoknya terpanjang. Bilang otak di situ. Berarti kan mesti lapis masker kan? Luar biasa ada komen-komen ini pemain sementara menonton live. Banyak sekali coba itu signal lagi like. Oke. Nah ini yang mbak, siapa yang komen ini? Coba banyak sekali. Pusing Katim. Katim, bukan komen Katim P rambut kipas sepotong ini Katim. Nah ini klarifikasi lagi ini. Klarifikasi. Kenapa Katim Peramu bisa dipotong, senyana keren katanya. Kalau kita mau bilang, pasti banyak yang menonton. Kita mau berdiri. Jadi Katim mau merubah DP suasana. Suasana 2021 tampil beda. Tampil beda. Bukan karena ada satu hal, ya. Katim karena tampil beda supaya lebih nyantuk. Tapi semangat tetap ya? Oh maju. Masih maju. Oh, maju. Ya benar pun tuh. Selagi pakai saat tiap malam teman-teman urusan, maju. Katim sepusing kata Katim. Iya, sepusing. Sering mati terus tengah mati. Siapa dulu masyarakat? Ini penontonnya tim Tarsius banyak sekali. Nah, nah klasifikasi dulu ke masyarakat. Bahwa Mantero datang sini mau bawa apa? Bagaimana? Mau baca di Indra, Dino Kala Dungiro. Baca ya? Di Indahina dan Simpa Mati Badingan. Oh, jadi mau baca ringan dari itu? Sama dengan soal-soalnya. Tahu lah belum terus itu. Ini nggak terima memang ya, belum terima ya. Oke, Oro. Nah, ini ada Katim di sini. Iya, ada Katim. Baru bagaimana? Sekarang, Oro mau jelaskan sama Katim. Bagaimana ini mau jangan sampai mau ada percekcokan yang lebih dahsyat lagi. Saya jelaskan Pak Katim bagaimana. Menurutnya Oro itu, Indra Dunggia itu gas sifatnya itu kurang maki-maki orang. Okay. Jadi jagalah sifat kamu itu. Gak. Orang kami preman-preman di sini tidak bagus dilihat orang seluruh masyarakat di sini. Okay. Jadi orang yang sudah mengikut itu karena dong maki-maki. Oke, berarti tidak bagus kan? Oke, berarti itu tidak bagus ya? Iya, tidak bagus ya. Oke. Nah, aku mau kasih tahu sama Pak Katim ini. Kalau dari penonton, rajetik dari preman dari seluruh wilayah sampai cari di Kota Mubagu. Kalau sekarang menteri orang langsung cari di Bitung memang. Kalau preman cari di Gorontalo, boleh ya. Oh ini dia langsung datang ke Bitung, memang menantang, memang maju. Memang kau bisa lihat, memang cuma sampai di Kota Mbago. Sebenarnya dulu ini baku cari. Cuma kalau memang Pinokalan, kita berhenti dulu di Kota Mbago. Betul. Oh, informasi soal di Sumat Tunggu ini. Sumat Tunggu ya? Berarti Sumat Tunggu di sini nih? Sumat Tunggu di Bitung, sampai dia pulang? Iya, sampai dia mau pulang. Memang sumat siap ini, sumat siap. Misalnya dia mau balik nanti bulan depan? Mau tunggu atau? Mau tunggu. Kau sampai mau antar pulang? Dia sama pulang ini? Pulang sih. Jadi banyak penonton ini semua dijagokan Indra karena cuma satu ronde Indra boleh. Coba tolong tanya Pak masyarakat, bagaimana solusi dorang dua ini? Iya, tulis di komentar. Tulis di komentar. Yang paling banyak DP komentar untuk solusi terakhir, tolong ikuti. Boleh. Bagaimana tuh? Karena sampai sekarang mau kuda apa? Betul. Jadi untuk penggemar Tarsius. Tim Tarsius ingin dari masyarakat komen yang terbanyak siapa yang dijagokan pertama dan kedua. Sampai tujuan terakhir nanti bagaimana? Mau sepak kuda apa di sini atau bagaimana toh? Dari tujuan terakhir apa mau neri atau klarifikasi di ruang kasat lantas ini? Di Polres, Polres itu. Tim Tarsius pertama lantas kolaborasi menjaga. Iya. Tarsius bagian apa pengamanan kita mau tilang. Mau betul. Banyak kita mau tilang. Di media sosial ini kok mau tilang.
Jadi kita kembali ke komil. Jadi kebanyakan ya teman-teman urusan. Menteri Oro datang di situ katanya cuma bikin teman-teman urusan terus making leg signal. Sampai gangguan signalnya datang di situ.